Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gali Channel, yang mana akan mengulas tentang seputar bonsai dari penanaman, program, hingga pemahaman. Oke, kali ini kita ada pohon kimeng. Kimeng ini berusia cukup lama, perkiraan 10 tahun dari proses kecil. Nah, pohon ini saya dapatkan dari tetangga saya sendiri. Posisi pohon ini awalnya di pot. Nanti ada videonya atau fotonya nanti tak kirim. Awalnya pohon ini di pot. Akhirnya dia susah mencari suplai makanan dari media yang di dalam pot karena potnya sangat kecil. Sehingga pohon ini mengalami proses yang sangat panjang, baru ukuran sekian dari perkiraan 10 tahun. Sehingga di dalam proses 10 tahun itu orangnya tidak tahu apa-apa tentang gimana cara membuat bonsai atau program bonsai. Sehingga akar itu muter di dalam pot saja dan melilit ke batangnya. Ini ada bekas jepitan. Nah, ini enggak tak potong dulu karena ini kan bawahnya tak potong, sehingga masih butuh akar untuk menghidupi pohon ini. Kita tahu sendiri pohon ini 10 tahun di dalam pot, sehingga karakter tua pohon ini sudah nampak jelas ya. Tadinya di sini juga ada akar besar, saya potong. Di sini ada cabang yang lurus ke depan, juga saya potong, dan di sini ada batang yang cukup besar dan agak kering. Nah, di sini menggumpal, sehingga saya bentuk seperti ini. Nah, ini tadi saya pahat dan saya rekut, sehingga bentuklah seperti ini. Oke. Kembali lagi kita ke depan, dan ada satu titik tumbuh yang menurut saya nanti akan saya buat sebagai alur mahkota. Nah, kita lihat ini ada titik tumbuh, tadinya itu di belakang sini menggumpal besar, sehingga ini tak buang, tak buat ini yang untuk pengepenan atau alur mahkota, sehingga pohon ini sudah nampak seperti pohon jadi, tapi akarnya kurang maksimal. Tidak usah ikut akar ya, langsung ke pohon aja ya. Oke. Akhirnya pohon ini akarnya tidak maksimal dan tidak masuk sama sekali, bisa dikatakan sangat kurang bagus. Nah, dan cabang-cabang ini dengan media terbatas, sehingga tunas-tunas atau jarak tunas itu berdekatan satu sama lain, hingga membentuklah cabang-cabang yang dibentuk oleh alam dengan percabangan yang pas. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, ini nanti rencana saya cabang satu yang ini ya, ya bebas lah, ini kita kan gayanya natural. Antara ini atau ini, kalau ini kita turunkan sedikit atau kita gerakan sedikit ke sini pohonnya, karena ini hampir agak ngete, tapi masih ada space untuk kita olah untuk cabang ini. Kita lihat ya, ini cabang ini ada dimensi, ada tumbuh lagi besar. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, dan di cabang yang ini, cabang 2 ini juga ada dimensi. Nah, kita lihat. Nah, nanti kita pakai ini atau ini, kita lihat nanti pertumbuhannya seperti apa. Oke, kembali lagi. Naik lagi cabang ketiga. Cabang ketiga juga ada dimensi. Nah, ini. Naik ke cabang 4. Cabang 4 tidak ada dimensi. Kebetulan pohon ini tadi menggumpal, akhirnya saya bentuk
dengan ada satu mata tunas di sini kelihatan, misalnya saya bentuk seperti ini. Nah, sehingga nanti harapan kami atau harapan kita ada tunas di sini. Sehingga setiap satu cabang pindah ke cabang 2, ke cabang 3 itu ada dimensi. Sehingga sudut pandang kita tiga dimensi. Tampak jauhnya dapat, tampak depan dapat, tampak percabangan dapat, dan alur mahkota juga jelas. Kalau kita berbicara akar, kita tidak bicara dulu ya, nanti kita proses, ini kita suburkan dulu pohon ini hingga kita mencari mata tunas. Nah, awalnya tabung ini panjang-panjang ya, kurang lebih hampir 1 meteran lah, sekitar 70-80 cabang panjang-panjang membentuk satu seperti pohon. Sehingga saya tentukan, karena saya yakin pohon ini saya potong pasti keluar tunas. Karena apa? Serabut yang di bawah ini itu banyak sekali. Sehingga saya percaya pohon ini akan tumbuh tunas banyak di bawahnya potongan. Dan saya juga memilih ada tunas-tunas. Nah, ini ada tunas, ini ada tunas, ini juga ada tunas. Nah, maksudnya mata tunas ya teman-teman. Ini juga ada mata tunas. Nanti ini pembesaran dulu. Ini kurang-kurang besar. Masih polos ya. Teman-teman. Kita lihat polos ya. Polos. Dan atasnya juga masih kita los. Kita mencari tunas-tunas baru untuk mengisi satu kumpulan mahkota di sini. Dan ukuran pohon ini nantinya sepertinya nyampe di 28 cm. Sehingga kita tahap pertama pengepresan akar, tahap kedua kita pemotongan cabang dan memilih cabang. Kebetulan kita tidak memilih karena alam yang memproses seperti ini, sehingga kita hanya memaksimalkan. Karena saya yakin orang yang punya pohon ini nggak tahu apa-apa tentang bonsai. Dia ada di pot, hanya disiram, kadang ya tidak disiram. Nah, akhirnya membentuklah karakter-karakter tua seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau ada bahan di tetangga atau di mana yang sekiranya bagus, sekiranya layak dijadikan bonsai, alangkah baiknya kita amankan. Karena saya yakin kalau tanpa didasari pemahaman membuat bonsai, bonsai itu tidak bakal jadi. Ini awalnya juga tidak karuan, banyak. Ini juga ada sulur sini, sulur besar, sehingga pertumbuhan cabang ini agak over sendiri, tapi pas untuk cabang ini, untuk pembesarannya sekian. Ini nanti kita kejar besar ini, maju besar. Kalau bisa di atasnya ini, di atasnya cabang ini, besarannya ya, di atas cabang yang dua ini. Biar nanti kelihatan proporsi dari cabang satu, cabang dua itu jelas. Nah, kalau seperti ini kan belum jelas ya, antara besarnya cabang satu, cabang dua itu kurang maksimal. Ini juga besar ini daripada inilah. Akhirnya saya bentuk seperti ini, nanti sehingga langsung kita membuat perpecahan. Sehingga enggak tampak terlalu besar di sini. Ini juga ada sulurnya kalau enggak salah ini. Ini juga ada sulurnya ke bawah sehingga over. Tapi saya potong dan saya bentuk seperti ini, agak membentuk V sehingga enggak terkesan seperti over. Waktu dapat ini masih bentol ini, masih besar sini, besar terus kecil. Ya, kita maksimalkan menjadi suatu bonsai yang harapan kami bisa ikut kontes. Nah, sedikit teman-teman untuk informasi kali ini, semoga sedikit ilmu yang saya dapat dari pohon ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan
teman-teman tetap semangat berkarya, semangat program, sehingga yang kita inginkan atau bonsai yang kita inginkan bisa tampil maksimal. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.